Baik, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, diduga akibat hubungan arus pendek listrik, belasan rumah warga di kawasan Penjernihan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa sore ludes terbakar. Peristiwa yang terjadi di permukiman padat penduduk tersebut membuat api dengan cepat menyambar ke rumah-rumah lainnya. Kobaran api dengan cepat melahap habis belasan rumah semi permanen di kawasan Penjernihan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa sore. Kondisi bangunan yang berada di permukiman padat penduduk membuat api dengan cepat menyambar ke rumah warga lainnya. Sejumlah warga yang panik berupaya untuk menyelamatkan harta benda mereka yang masih bisa diselamatkan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi pun langsung berupaya untuk memadamkan api. Upaya pemadaman sempat terkendala percikan api yang terus keluar dari tiang listrik rumah warga. Api pertama kali muncul dari sebuah rumah yang ditinggal pemiliknya dalam keadaan digembok. Ketika didobrak, api sudah dalam keadaan membesar. Dugaan sementara api muncul akibat hubungan arus pendek listrik. Ya sekarangnya ya tahu masih di dalam semua, nggak sempat ke bawah, bawa lari bawa saya bawa ini nyari anak. Anaknya tahu kemana, di saya bawa ini doang nih. Apa tuh tahu surat-surat deh pokoknya. Setelah berjibaku selama kurang lebih 1 jam, api pun akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Salsabila Syaira, Bagus Prasetya, Indra Setia, iNews, melaporkan.